Empat warga Kerinci yang hilang di Bukit Desa Tarutung saat berburu. Dua di antaranya sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka adalah Joni Effendi dan Zainatul Asmi, warga Tarutung. Sementara dua temannya, Umar dan Syukur, masih dalam pencarian oleh warga. Menurut Buhari Hatib, warga Tarutung, keduanya ditemukan oleh warga di hutan Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin. Pada saat ada sinyal, salah satu korban menghubungi warga melalui sambungan telepon dan menceritakan keberadaan mereka. Mendapat kabar tersebut, warga langsung menuju daerah yang dimaksud. Alhasil keduanya ditemukan dan dibawa langsung ke rumah mereka masing-masing. Satu di antara korban sempat mendapat pertolongan medis karena keadaannya sudah lemah. Bukan itu saja, pada saat pencarian oleh warga kemarin, ada satu warga juga yang belum pulang sampai saat ini. Sehingga pada pagi tadi, warga bersama tim SAR masih melakukan pencarian keduanya, ditambah satu lagi yang belum pulang. Jadi saat ini ada tiga orang lagi yang belum ditemukan. Ya, yang dua orang sudah ditemukan tadi malam sekitar jam 10 sudah sampai di rumah. Tinggal lagi dua orang lagi, temannya dari Kota Iman dan Pondok Kota Padang, itu masih tinggal di lokasi. Untuk orang dua orang itu, hari ini masyarakat Desa Tarutung dan dibantu oleh tim SAR, ABRI, itu mengeluarkan dua orang itu lewat Desa Timiai, ada sebagian lewat Desa Tarutung untuk pencarian dua orang itu. Namun ada satu orang warga Desa Tarutung yang ikut mencari sampai saat ini belum juga pulang. Sementara John Effendi, salah satu korban yang ditemukan, menceritakan pada saat berburu berjumlah 11 orang. Empat orang termasuk dirinya berpencar dari rombongan. Setelah berpencar, mereka tersesat dan tidak tahu arah pulang lagi. Selama dalam hutan, dirinya hanya makan dedaunan, karena bekal makanan yang dibawa mereka sudah habis. Dirinya dan Zainatul Asmi terpaksa meninggalkan kedua temannya untuk pergi mencari bantuan. Jadi tersasar di dalam hutan. Tersasar dalam hutan, tak tahu arah. Jadi kami ini ikut air. Jadi pendapat kami kan air kan semuanya tembus ke dusun semua kan. Jadi kami ikut air, tahu-tahu jauh. Apa yang kendalanya, kita menahan lapar gitu. Tidak ada makan pucuk paku apa yang ada. Fendri, Cek TV melaporkan.